Cuci aja di situ. Tuh di musola. Musola di mana, Bu? Tuh, musola. Oh, thanks. Apa? Pakai aja itu. Apa lagi? Aku mau kenalan. Oke. Aku pergi. Cucian kamu belum dijemur semua tuh. Hati-hati. Di rumah ini ada maling. Sorry. Aku pergi sekarang, oke? Thank you.
Sepatunya siapa itu, Prol? Kenangan-kenangan, Bu. Kenangan-kenangan dari mana? Temennya Saprol, pemain musik rock. Ini dikasih karena udah gak dipakai lagi, Bu. Ya udah terus lagi. Lagi yang benar lemparnya yang benar. Udah cukup. Belum, baru 49.000. Kurang 1.000. Ya udah tambah. Habisin. Pas. Thanks ya. Mau ke mana, Om? Musola. Oh, belajar ilmu item. Dapetin kakak lo. Ya ambil. Ya ambil. Iya. Sorry, men. Sorry. Halo. Adik kamu itu. Sebetulnya dia gak perlu mencuri sepatuku. Aku malah mau kasih dia sebagai hadiah. Mana dia adikmu, mana? Aku gak punya adik. Loh? Yang... Oh. Sorry.
ya. Tadi aku kira itu adik kamu. Mestinya aku ngerti, mana mungkin gadis secantik kamu punya adik pencuri. Sorry. Tidak semua orang suka dipuji. Sorry. Tapi aku gak muji sih. Kamu memang cantik kok. Aku akan diam. Diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Endang, ada yang mau ngambil sepatunya? Sapret! Temenmu yang rockers itu mau ambil sepatunya! Kamu udah punya pacar belum sih? Iya. Diam. Musik kita ini rock. Hah? Tapi kenapa pukulan lo begitu, men? Iya, men. Pukulan lo terlalu lembek, terlalu ngejazz. Ingat, men, kita rock, men. Rock. Lo kurang sehat, men. Hah? Van, lo yang nyuruh kita latihan. Kenapa lo yang lemes sih? Hah? Sebenarnya gue ada acara sama cewek gue nih. Gue belain kesini. Bokap gue lagi operasi kanker, gue tinggalin. Gak tahu deh. Gue lagi gak mood. Ngapain serba gak enak. Serba salah. Eh, men. Gue juga pernah kayak gitu. Huh? Ngapa-ngapain gak enak. Makan gak enak. Tidur gak enak. Pokoknya serba gak enak. Terus? Akhirnya gue ketemu jalan keluarnya. Gue pergi aja ke kafe. Gue pura-pura mabok. Gue goyor aja orang di depan gue. Gue lega. Gue mood lagi, men. Mampus lo, Jer! So tau lo, Jer! Sofa begini lebar. Lu sama Coki duduk dempet-dempetan terus. Udah kayak gak ada tempat lain lagi aja. Resek deh. Sorry ya, Cok. Wah. Minuman gua mana nih? Lu bikinin dong. Nyuruh-nyuruh lagi. Cok.
Pantes gak gue nyuruh adik gue bikin minuman? Inan! Jangan panggil-panggil Inan. Gue mau adik gue yang bikinin. Kak Fani ini maunya apa sih? Cari gara-gara. Kenapa lu? Lu keberatan? Gue nyuruh adik gue bikin minuman? Cok. Lu ini cuma pacar. Dan belum tentu jadi adik ipar gue. Tapi gue kakaknya. Oke? Ada apa, Non? Inam masuk. Istirahat. Biarkan Nia yang bikin minuman, ya? Iya. Oke, Nia bikinin minuman, tapi Nia taruh kamar Kak Fandi ya, abis itu udah. Gak usah kamu kita lagi. Cok, gue mau tanya sama lo. Bagaimana pertama kali dulu lo kenal adik gue? Jangan senyum-senyum. Gak apa-apa, Ben. Gue gak marah. Gue orangnya asik. Fair. Oke? Okay? Gak usah malu. Ayo, ceritain. Waktu gue lagi jalan di mall, gue ngeliat adek lo kan, ya, lagi makan sama temennya. Terus ya udah gue samperin. Terus lo kenalan? Tuker-tukeran telepon? Terus telepon-teleponan? Abis itu pacaran deh. Gitu aja? Iya, gitu aja. Gak romantis banget tuh, men. Gak inspiratif itu namanya. Gak imajinatif. Gak pakai dilempar es krim dulu muka lu. Sepatu lu gak pakai dicolong dulu. Apaan tuh? Kasian lu, men. Yang lu alamin itu gak indah, tau gak? Gak istimewa. Tapi dengan cara itu gue sering dapet cewek. Iya, gue tahu. Tapi tetap aja gak indah, men. Terlalu gampang. Ya, yang kayak gue bilang tadi, tidak imajinatif. Yang imajinatif itu kayak gimana? Teh kan, tuh, udah Nia taruh di kamar. Oke. Yang sopan mah adek gue ya. Sekolahin lu tangan lu tuh. Kasih bakyak dulu sama Kania. Bahaya lo. Sepatumu hilang lagi. Aku kangen.
Anak muda, seminggu lagi datang ke musholah ba'da ashar. Jam berapa, Pak? Ba'da ashar. Ba'da ashar. Iya, iya. Oke. Fine. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. San, kiamat. Kiamat. Tenang, tenang, tenang. Tenang, duduk. Ayo. Anak lo si Farid yang sekolah di Kairo udah tamat kan? Belon, baru LC. MA-nya belon. Ya udah enggak apa-apa. Pokoknya suruh si Farid pulang, kita kawinin sama si Sarah minggu ini juga. Sabar, sabar. Si Farid pasti gue nikahin sama si Sarah. Tapi kenapa mesti buru-buru? Sani, kan gue udah bilang lo tadi, ini bakal kiamat nih, kiamat. Tapi kalau si Faridnya belum emang kurang mantep. Gue gak peduli. Pokoknya suruh si Farid pulang, kita kawin sama si Sarah. Abis itu si Farid boleh bawa Sarah ke Mesir. Yang lainnya kita pikirin nanti. Gue pulang. Loh, kok buru-buru? Ingat, waktu lo cuma seminggu. Kalau kagak, jangan harap lo bisa bebesanan sama gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji. Kemana lagi Haji Romli? Urusan kiamat. Astagfirullahaladzim. Gak kuat menahan gejolak di dada. Yo. Gak kuat. Barin aja nih, Ben. Wah, diktator banget lo. Masa baru soal begitu aja mau lebubarin nih, Ben? Lo sih semua enak. Masing-masing udah pada punya pacar. Terus tega-teganya lagi mesra-mesraan di depan gue. Nah, gue. Cool, man. Cool. Tenang. Relax. Kalau lo cool, tenang, relax, lo pasti bisa dapetin tuh anak kiai. Ya, lo jangan ngomong kayak gitu dong. Kita-kita pasti bantu, bener nggak, friend? Oke, ya, cool, man. Cool, man. Jadi lo disuruh ke musola pada asar gitu? Jar, musholah apa sih? Nggak beriman lo. Musholah itu tempat orang sembahyang, sholah. Fandi mau disuruh sembahyang? Mau dites pukul beduk kali? Wah, lo udah pada ngaco nih semuanya. Yang perlu gue tahu itu ba'da ashar artinya apa? Lo nggak nanya sama Pak Kiai, ba'da ashar itu apaan? Wah, lo cakep-cakep blon lo ya. Kalau gue nanya, gue ketahuan dong gue nggak ngerti agama. Gimana sih lo? Men. Lu bener-bener udah salah gaul, Cing. Masa lu jatuh cinta sama anak kiai? Lu kan rocker, man, rocker. Lu lama-lama ngeselin gue lo ya? Lu gak bakal bisa balikin hati gue supaya gak jatuh cinta. Bisa mampus gue. Tenang, men, tenang. Oke. Ba'da ashar kan, ba'da ashar. Ba'da ashar. Dari kunci apa? G apa? C gitu ya. Ba'da ashar. Apaan ya? Pukulan di beduk kali. Kembali. Pan, tunggu men. Sabar dulu men. Udah, cool. Percuma. Lo semua juga gak ngerti kan ba'da ashar itu apa? Hah? Lo juga, Yong. Ngakunya dulu pernah jadi orang alim. Orang alim apa lo? Gini, Van. Bokap gue kan sekarang masih di ICU abis operasi kanker. Nah, nanti begitu dia sadar, gue langsung tanya dia, apa tuh ba'da ashar? Dan gue yakin dia pasti tahu. Dan saat itu juga gue langsung SMS lu. Itu juga kalau enggak, Dad. Oh, gimbang lu. Bokap gue mampus, lu melaratnya. Van. Ajak, sini. Sini. Ada apaan sih, Om? Ada apa nih? Lu bilang sini, sini. Bilang apa? Kalau si Fandi sukses jadi menantu kiai itu, ujung-ujungnya bakal sama nih. Dan kita bakal bubar. Emang apa urusan? Kenapa bisa begitu, men? Pindah aliran. Nggak rock lagi. Nah. Apaan tuh? Apa nih? Gambus! Lu bakal endas lagi.
Boy. Tete. Oke. Oh, jadi Sarah itu udah gak punya ibu, Pro? Iya, Bang. Kalau Sarah, Pro, bapak yang gak ada. Kemana bapak lo? Mati, hanya tutup banjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini Bu, teman Sarah, Pro, Bu. Bang Pandi, rocker. Pegang apa, Bang? Drum, tukang gebuk. Tukang gebuk. Aduh. Bang, ayo bang, naik bang. Naik? Iya, cepetan. Ah, lu ada-ada aja sih. Abang gak biasa naik beginian, biasa naik panggung. Ah, bang, coba dulu bang, ntar juga tahu. Iya, ayo naik dong. Udah gila lu, Bro. Ayo bang. Pegangin ya. Iya, beres. Lagi bang. Ayo naik. Terus, dikit lagi. Harapan. Yeah. Ah, tangkap ya bang ya. Bro, Sarah bro. Kasih saya waktu sebulan lagi. Aduh deh, sebulan lagi? Ini juga sudah 3 bulan sampean. Saya belum punya uang. Nah, makanya sekarang sampean keluar dari rumah ini. Jujur aja, ini sudah ada yang mau nempati. Gila. Terus saya harus pindah kemana? Planet Mars sana kosong. Astaga, sempurna pangeran. Apa sama nanya ke saya? Sampean mau pindah kemana? Nggak urus. Kemana ya? Aduh deh, kok malah jongkok? Sudah nggak ada waktu buat mikir. Sekarang juga kemasi barang-barang, angkat keluar. Angkat. Bapak itu kan masih punya 2 rumah lagi. Kok tega sih ngusir saya? Lah, situ kan bukan siapa-siapa saya. Sampean datang dari mana? Saya juga gak tahu. Arah apa gak tega? Ya tega. Saya ini janda. Suami saya sudah meninggal. Saya cuma buruh cuci. Stop. Sampean jangan mencoba menggoda saya dengan modal kejandaan sampean. Percuma. Meskipun sampean pakai gayanya Inul. Gak ngaruh. Nih. Barang-barang sampean. Cepat angkat dan pergi. Gila, Bro. Cantik banget. Lo mesti cepet-cepet gede, Bro. Lo mesti cepet-cepet gede. Biar lo tahu yang namanya jatuh cinta kayak gimana. Kita pindah, Bro. Aduh, Bro. Jantung gue mau copot nih, Bro. Ntar kalau jantung gue copot, lo tangkap ya di bawah ya. Bro. Suruh temenmu pulang. Pulang, men. Hey, what's up, men? What's up? Oh, ada apa? Ada apa ini?
Tanya aja mentu orang. Come on, man. Come on, ayo kita bicara dulu. Come on. Ada apa, man? Tenang, tenang. Bambang, jangan man. Nama saya Jabar. Kenapa? Bandel, Nega. Masa sudah 3 bulan belum bayar sewa? Berapa sebulan? Cuma 100 ribu. Murah, kan? Coba bandingkan sewanya apartemen. Berapa itu? Nih, 2 tahun. Nih, sekalian buat bonus. Aku masih banyak yang begituan. Oke, men? Pulang. Pokoknya pulang. Ya, tapi Ait kan belum selesai kuliah, Be. Lu di sini cuma sehari. Abis duduk nike, balik lagi ke Cairo. Abis si Sarah. Be, di depan Ait ada cewek Mesir. Namanya Jenab. Siapa Jenab? TKW? Bukan, Be. Dia bukan TKW. Dia cewek Mesir, calon mantu babe. Apa lo bilang? Farid, denger ya. Lo jangan harap kawin sama cewek Mesir. Lo gue suruh ke Mesir buat nuntut ilmu, tau nggak? Tapi, Be. Ya nggak pakai tapi-tapian. Jangan harap gue kirimin duit lagi buat lo. Jangan, Be. Taap bisa rahabat, deh. Jangan. Makanya dengar omongan orang tua. Assalamualaikum. Fadal. Dia tuh pantas ketika kilo. Di mana menurut lo? Togi, cowok gue. Oh iya. Togi, per Togi tanpa bolong. Aku pulang duluan ya. Ih, lu tuh bukan muhrim ya, tau? Apa itu muhrim? Muhrim itu seseorang yang dihalalkan untuk bersentuhan. Kamu muhrimku bukan? Gue udah bonyok lo bejok-bejok baru nanya. Mer, aku kan baru tahu itu yang namanya muhrim. Ayo. Ya. Sorry. Ya sorry, oke? Hah? Ya? Bang Fandi dari Amrik. Wow, dahsyat, men! Bu, Bang Fandi lahir di Amrik, Bu. Hebat nggak? Hebat. Kalau lo pasti lahir di sini kan, Bro? Sapro lahir di tempat pengungsian. Hohoho, dahsyat, men. Waktu itu ada tanah longsor di kampung bapaknya Saprol. Kami mesti mengungsi ke kampung sebelah. Nah, di situ... Di SD Impres! Ya, di SD Impres Saprol lahir. Pas pada asar. Oh iya, Bu. Waktu itu kan Pak Lurah sama Pak Camat kan ikut datang juga ya, Bu? Iya, kebetulan ninjau. Nak Kandi, kamarnya sudah Ibu siapkan. Ibu pergi dulu ya, mau antar cucian. Bu. Tadi Ibu bilang bada asar. Iya, bada asar kenapa? Itu kira-kira jam berapa, Bu? Lah, bada asar itu ya habis sholat asar. Ya, kira-kira jam... 3:30 PM! Pinter kamu. Emangnya kalau lahir bada asar kenapa, Bang? Itu, Presiden Amerika, George Bush, itu lahir bada asar, Prol. Berarti, Saprol bisa jadi orang hebat dong, Bang? Lo bakal jadi Presiden Rockers, man! Yes! Yes!
Jauh hubungan kamu dengan si Anu itu? Kalau udah jauh kenapa? Terus kalau masih deket juga kenapa? Biarkan Kania menikmati masa remajanya, Ma. Sebaiknya mau perhatiin aja Kak Fandi. Belakangan ini kelakuannya rada aneh. Aneh? Mama gak tahu kan? Mama jalan di rumah sih. Sayang, Mama kan juga perlu aktualisasi diri demi menjaga kesehatan jiwa Mama. Emangnya jiwa Mama sakit? Ya abis, pacarnya namanya Coki aja Mama gak tahu. Oh, pacar kamu namanya Coki? Bukannya si Marsal? Marsal kan udah putusin 3 bulan yang lalu, Ma. Oh, jadi sekarang gantinya si... siapa tadi? Cokai, Coki. Coki Tabarat. Kayak apa sih, Pak, orangnya, Pak? Kok Bapak nggak tahu? Udah, nggak usah ngomongin Coki terus. Yang perlu diperhatiin tuh Kak Fandi. Sekarang gimana? Nggak ada yang tahu. Kok dibawa, Bang? Jarak rumahnya Sarah dari sini kan paling-paling 30 meter, men. Jadi ntar kalau dia tidur di rumahnya, Bang Fandi bisa dengar suara degup jantungnya. Siapa lo tidur nggak dengar suara jantung siapa-siapa, Bang? Ya, lo nggak jatuh cinta sih. Bangun. Apa sih, Bang? Dengar. Tuh, kan? Dengar kan lo? Itu suara degup jantungnya Sarah, bro. Bukan, Bang. Si Saprol. Itu suara degup gadis yang lagi jatuh cinta, men. Tuh. Ada suara kinciringannya. Itu suara tukang pijit keliling. Dahsyat, men. Memang betul-betul dahsyat kampungnya Saprol. Di rumah gua nggak ada yang kayak begituan. Saya kan gocap aja dah, habisin. Jangan. Kali ini jangan. Ya. Buat lo makan aja sendiri. Ntar gue yang bayar. Udah tamat kali belajarnya. Jadi bener-bener lo pengen kawin sama anak gue? Ya, biasanya sih penjajakan dulu, Pak Ji. Pacaran. Enggak ada pacaran-pacaran tuh. Haram. Langsung nikah. Oh, I like it. Boleh. Oke. Pacaran nanti kalau udah kawin, aman, enggak ada fitnah. Ah, that's right. Betul. Pak Ji, betul.
Ya, kita mulai dengan syarat-syarat. Syarat-syarat? Ah. Oh, saya ngerti. Maksud Pak Haji soal tanggung jawab, nafkah, penghasilan. Pak Haji nggak usah khawatir soal itu. Honor saya aja sekali manggung tuh udah berapa, Pak Haji? Dan sebentar lagi, album pertama saya tuh udah mau keluar. Yaitu nomor sekian. Nomor satu agama. Agama? Agama lu apa ya? Islam kan? Sebentar Pak Haji, saya lihat dulu. Islam Pak Haji, Islam. Selama ini saya memang kurang memperhatikan KTP saya Pak Haji. Soalnya kalau bikin KTP biasanya yang ngurus sopir keluarga saya. Kenapa Pak Haji? Lo udah di hitan belum? Hitan? Sunat-sunat. Sunat? Dipotong. Dipotong? Astagfirullahaladzim. Ya udah Pak Haji. Pak Haji ada-ada aja. Udah belum ya? Lo gak inget lo udah disunat apa belum? Aduh, saya lupa Pak Haji, betul. Betul. Periksa, periksa. Periksa sana. Periksa? Ya, lo periksa, lo udah disunat apa belum? Periksa sana, periksa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah. Ampuni hamba-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Haji. Gimana? Maaf Pak Haji. Kenapa? Saya gak ngerti bedanya yang udah disunat sama yang belum. Astagfirullahaladzim. Yang begini mau ngawirin anak gue. Saya kan lahir di Amerika, Pak Haji. Begitu lulus SMP, saya baru pulang. Terus orang tua lo kagak ngajarin lo agama? Ya, begitulah, Pak Haji. Ya. Periksa. Periksa. Lo masih pengen kawin sama anak gua kagak? Masih, Pak Haji, masih. Aduh, Pak Haji. Udah, jangan lama-lama, udah cepetan deh. Udah, ngadep sana, ngadep sana. Gua pengen liat ujungnya aja, ya. Pak Haji, saya baru ingat Pak Haji. Saya sudah disunat. Betul. Ibu saya yang cerita. Jadi, waktu seminggu setelah saya lahir, saya langsung disunat. Di sana Pak Haji, di rumah sakit Kentucky, Amerika. Itu juga kakek saya yang kirim surat, minta saya supaya langsung disunat. Alhamdulillah. Nggak jadi muntah gue. Lo pasti kagak sholat, ya? Yeah. Sholat. Anak muda. Gue nasihatin sama lo, mendingan lo mundur dari niat lo ngawinin anak gue. Pak Haji, Pak Haji.
Pak Haji pikir saya main-main. Saya serius, Pak Haji. Saya betul-betul mencintai putri Pak Haji. Cinta gak penting buat gue. Anak gue juga kagak bakal ngerti cinta. Cinta itu kan berhala yang lo sembah-sembah. Pak Haji mau minta bukti kesungguhan apa lagi dari saya? Kalau perlu disunat lagi juga saya mau. Anak muda, kalau lo udah bisa sholat, lo temuin gue lagi. Gimana? Oke. Oke. Deal. Ah, betul-betul gue kagak ngerti. Pokoknya kalau lo udah bisa sholat, lo temuin gue. Kapan? Dua minggu, Pak Ji. Benar. Swear, dua minggu. Swear. Iya. Iya, swear dua minggu. Swear tuh dua minggu, gue tahu. Dari dulu juga swear dua minggu, ya kan? Swear. Iya, dari dulu juga swear dua minggu, gue ngerti. Iya, iya. Swear dua minggu. Ya kan? Iya, iya. Iya, udah. Swear dua iya. Minggu. Iya. Iya, iya. Tolong titip buat Sarah, Pak Haji. Teriring salam mesra penuh cinta. Astaghfirullahaladzim. Gua gak nyangka Pak Haji demen ambil lelaki. Ini tanda-tanda kiamat nih. Dulu ya. Sholat. Ya paling 3 menit. Allahu Akbar. Sebentar dulu, lu jangan cepet-cepet dong. Ini nih, lu jelasin dulu nih, kenapa hurufnya dibikin keriting begitu. Begitu dibacanya dari kanan lagi. Itu dulu, men. Ini huruf Arab, men. Arab? Iya, men. Oh, Sarah. Sarah, Sarah, Sarah. Kamu memang betul-betul gadis istimewa. Jalan untuk mendapatkanmu begitu berat. Oke, bro, go. Bukan gue bang, bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Sekarang kita
kita lihat lo berbakat jadi penyanyi nggak? Kalau berbakat? Kalau berbakat, kita rekaman beneran. Lo bagian suara duanya ya. Enaknya lagu apa ya? Bon Jovi? Apa Aerosmith? Ah, jangan yang begitu, susah. Yang gampang-gampang aja dulu. Bacaan sholat. Bacaan sholat? Ah, Bang Pandi ini ada-ada aja. Ah, ini kan baru percobaan, men. Percobaan. Gak mau ah, ntar diketawain. Diketawain gimana? Kalau suara lu bagus, kita perbanyak ntar, Prol. Kita jual, men. Mana ada yang mau beli? Denger ya. Sekarang ini banyak orang yang ngakunya agama Islam, tapi gak bisa sholat. Mau nanya sama orang-orang, malu. Kita bantu mereka dengan kaset ini. Oh, lu bisa dapat penghargaan lu, men. Oke? Okay? Iya, Saprol dapat penghargaan, duitnya buat Bang Pandi. Ya udah, duitnya kita bagi dua. Oke? Okay? Oke? Okay? Oh, Bang Pandi yang mau belajar sholat ya. Ngaku aja, men. Tahu aja lu. Jadi malu gue. Soalnya gini, Prol. Haji Romli itu ngasih syarat sama Bang Pandi. Kalau Bang Pandi mau kawin sama Sarah, Bang Pandi mesti bisa sholat dulu. Abisnya tulisan Arab yang lu ajarin susah banget sih, men. Coba Bang Pandi bilang dari tadi. Rekaman, boys. Wih, oke. Siap ya. Ayo, cas dulu. Siap lu. Oke, men. Oke, men. Siap ya. Siap. Oke. Okay. 1, 2, 3, go. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasira. Oh.
Ada apa nih, ada apa? Kok semuanya ngeliatinnya kayak begitu sih? Ada yang aneh? Gak normal? Gak biasanya? Emang gak biasanya. Apa, apa, apa? Pandi, tadi papa lihat di kamar kamu. Kayaknya tadi mama lihat kamu sembahyang ya? Itu mah iseng-iseng. Pandi, duduk. Kamu belajar sembahyang? Kenapa? Kiamat sudah dekat, Pak. Kiamat? Kiamat? Iya, kiamat. Papa sama Mama nggak dengar perintah CNN kemarin. Itu, Pak, lapisan ozon itu sudah bolong. Dari mulai Kutub Selatan sampai Australia dan Indonesia. Jadi nggak sampai 5 tahun lagi, kita semua ini akan mati terpanggang hidup-hidup oleh panasnya matahari. Dan kemungkinan yang lain, matahari akan padam karena umurnya yang sudah tua. Lalu bumi ini? Bumi ini akan tertutup oleh es setebal 5 kilometer. Dan kita semua akan mati. Kedinginan membatu menjadi es. Kiamat juga bisa lebih cepat lagi, Ma. Pa, kalau saja perang dunia ketiga itu meletus dari Timur Tengah, semua negara-negara Arab akan mengeroyok Israel. Dan kemudian Israel akan menyiapkan nuklir, dan kemudian... Iya, Papa ngerti, Papa ngerti. Tapi apa hubungannya dengan kamu sembahyang? Nah, Papa sama Mama pernah mendengar tentang neraka. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, maka tempatnya di... Jadi? Ya, kiamat sudah dekat, Mah. Ngeri. Halo, Pa. Papa di mana sekarang, Pa? Papa lagi di kantor, Ma. Ada rapat, Ma. Tapi sebentar lagi juga pulang. Mama di mana sih? Mama baru aja mau senam, Pa. Pa, Papa takut nggak sih masuk neraka? Ma, kita kan sudah banyak berbuat kebaikan. Kemarin kita nyumbang panti jompo. Minggu lalu kita nyumbang panti asuhan. 2 minggu yang lalu kita memberikan beasiswa kepada 10 anak yang kurang mampu. Yang penting kan kita nggak korupsi. Tapi apa semua itu bisa membuat kita masuk surga, Pak? Ini yang lagi Papa pikirin. Apakah semua itu bisa menyelamatkan kita? Tanpa menyembah Tuhan. Lo yang pagian, Van. Yo, Imen. Pacaran lo sih. Latihan. Apa? Latihan. Iya, iya, iya. Oke, yuk. Yo, yo. 1, 2, 3. Stop, 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 stop. Break, 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 break dulu bentar.
Allah. Matiin. Rasa-rasanya syair kayak begini pernah gue denger nih. Tapi di mana ya? Ah, dasar gak beriman lu. Yang barusan itu bacaan orang sembahyang. Emang siapa yang sembahyang di sini? Hah? Siapa? Oke. Kiamat udah deket, men. Lu lihat gak tadi malam berita di CNN? Hah? Pemerintah Amerika sekarang sedang menyiapkan ribuan goa-goa untuk menampung rakyatnya sedalam 3 km di Arizona. Kenapa? Ada komet besar yang sedang menuju bumi sekarang. Dan sebentar lagi akan menghantam bumi. Lalu? Duar! Hancur! Kita semua akan hancur, musnah, terbakar. Dan sejarah manusia akan berakhir seperti dinosaurus. Pemerintah Amerika menyiapkan goa untuk menampung rakyatnya. Pemerintah kita di sini. Tidak menyiapkan apa-apa, men. Dan itu artinya kita akan hancur lebur, men. Hancur lebur. That's right. Betul. Kalau cuman begitu aja sih enggak problem. Yang jadi masalah, setelah kita mati nanti, jiwa-jiwa rockers kita ini ada di mana, men? Ada di mana? Coba, hah? Gua ngerti. Gua pernah denger apa itu yang namanya surga dan neraka. Ya kan? Cing, si Fandi ini gak mau masuk neraka, Cing. Makanya dia sembahyang. Emang kalau orang sembahyang bisa masuk surga? Fan. Kasih tahu mereka, Fan. Kasih tahu. Yang jelas sih gue gak bakal betah hidup di neraka. Lo pikirin deh semua tuh, eh? Hei! Gue ikut, Fan. Fandi sholat dulu ya, Ma. Jangan lupa wudu, ya kan, Pa? Ya. Wudu. Iya. Kalau di sini tertulisnya mulai dari membasuh tangan. Emang itu harus, Pa? Wajib. Kalau tidak, salatnya tidak sah. Nih, ada bacaannya tuh. Cem Saprol, kok dia nggak pernah bilang sih? Siapa sih Sapro? Itu Pak, guru sholat Fandi. Suruh si Sapro kemari, ngajarin kita ngaji. Iya. Kayaknya sekarang ini dia nggak bisa, Ma. Soalnya dia lagi sibuk. Sibuk nyiapin bikin skripsi, ya, bikin skripsi. S berapa tahu dia tuh? Nah, ini si Togi, cowok gue yang sekarang. Udah gue kenalin kan? Kalau ini Ferry, masih cinta monyet gue dulu. Kalau ini Sueb, anak kampung tapi tajir mampus. Punya pesantren 16, punya mobilnya 7. Tapi udah gue putusin. Habis sumpah ya, gue bosan ngajarinnya gak bisa-bisa jadi anak gaul. Nah, kalau yang maco ini namanya Stanley. Kamu putusin juga? Gue tendang malah, habis dia jahil sih. Jahil? Iya, sedih. Astagfirullahaladzim, sampai kayak gitu. Kalau lo udah berapa kali pacaran? Oh my God, Sarah, lo belum berpacaran sama sekali. Sekalipun.
my God, Sarah. Kemana aja lu? Sarah, Sarah. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus, bagus. Nah, kalau udah bisa sholat, yang penting mesti dijalanin. Iya, Pak Haji. Saya selalu sholat setiap hari. Bagus, bagus. Jadi, saya sudah bisa kawin dengan... Sabar dulu, anak muda. Kita umat Islam punya yang namanya kitab suci Al-Quran. Nah, syarat yang lain, lo mesti bisa baca Al-Quran. Baca? Oke, Pak Haji. Saya sanggup. Swear ya? Swear, swear. Jadi 2 minggu lagi lo ketemu gue udah bisa baca Al-Quran. 2 minggu lagi? Tadi kan lo bilang swear. Lo denger juga tadi kan? Tuh, ya 2 minggu dong. Oke deh, oke. 2 minggu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq 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 khalaqal insana min 'alaq. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Watini wazzaituni waturisinina wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin ilalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairum mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bittin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Thank you.
memalukan. Ini benar-benar memalukan, Pak Ustaz. Kami ini sudah mengharungi hampir seluruh belahan dunia. Dari Amerika Selatan ke Utara. Dari Eropa Barat ke Timur. Cina, Jepang, ke Australia, ke Afrika. Tapi ke Arab kami belum pernah, Pak Ustaz. Kan lucu. Maksud Bapak naik haji? Iya, seperti yang lain-lain. Ibadah haji itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu. Dan jangan ditunda-tunda, nanti keburu meninggal. Pak Ustaz. Pak Ustaz udah pernah ke Amrik? Belum. Oh. Kalau pacaran? Udah bisa diminum? Silakan, silakan. Silakan, Pak Ustaz. Yang namanya lelaki itu pemimpin rumah tangga. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami boleh bertemu, Pak Haji? Maksud kedatangan saya adalah adalah untuk melamar Sarah. Saya kan sudah bisa sholat, sudah bisa baca Quran, dan sudah disunat. Iya, itu sih terserah gimana Sarah. Jadi begini maksud gue, ada satu syarat lagi. Syarat lagi? Iya. Yeah. Pak Haji, Bang Pandi ini anak orang kaya, lahir di Amrik, begitu rocker lagi. Apalagi kalau umatnya bukan main. Ya bisa dibilang dengan rocker sejuta umat. Bagaimana? Jangan. Lo suruh diam kan? Suruh diam. Saprol. Lu diam dulu. Ada hal penting yang mau disampaikan Pak Haji. Okay. Sorry man, sorry. Astagfirullahaladzim. Sorry. Bagaimana dengan yang tadi, Pak Haji? Bentar itu gue lupa jadinya dah. Pak Haji bilang syarat. Iya, syarat. Jadi, ada syarat lainnya. Lo mesti bisa nguasain ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas? Oke, saya sanggup. Swear ya? Swear. Jadi 2 minggu lagi? Pak Haji. Kalau yang ini jangan 2 minggu dong. Tadi lo bilang swear ya 2 minggu dong. Gimana sih? Oke, swear. Bro, ilmu ikhlas apa sih, bro? Emang tadi Pak Haji ngomong apa aja, Bang? Hah? Wah, gila lu, bro. Tadi kan elu yang nyuruh gue nyanggupin. Jadi tadi lu gak denger? Nah, lu tadi ngangguk-ngangguk kenapa? Si Saprol,
Emang bener-bener gila lu, Prol. Tuh anak ngelamar lo. Tapi Babe kasih syarat lagi. Dia mesti bisa nguasain ilmu ikhlas. Udah janji sama si Jenab, cewek Mesir. Malah Ait udah sumpah segala di pinggir sungai Nil. Sumpah begituan gak berlaku. Sumpah Fir'aun. Jadi pernikahannya kapan? Soalnya saya mesti balik lagi ke Mesir. Bentar ya, bentar ya. Iya. Yeah. Terus si Jenab di mana? Jenab yang mana, Nyak? Perempuan yang lo ajak sumpah di pinggiran Sungai Nil. Babe, Ait kan berangkat ke Mesir buat sekolah, bukannya piknik. Kenapa jadi Sungai Nil segala? Setuju kalau Farid jadi laki lo. Sarah mau Babe berlaku adil pada sesama muslim. Maksud lo? Farid juga harus bisa menguasai ilmu ikhlas. Oke, men. Pokoknya semua buku-buku yang ada kandungan kata ikhlasnya, kita ambil. Sip. Beres. Oke, men. Beres. Sip. Ayo. Kalau orang bilang kita gila, biarkanlah saja kata mereka. Kalau suka, kita sama suka. Thank you.
apa nih? Nih buat teropong bintang, Pak Haji. Keren. Kalau gitu, pakai ini gue bisa tahu kapan lebaran, kapan puasa, dong. Oke juga aneh. Kalau suka, kita sama. Ya, ya. Kata mereka. Mana tuh anak tuh? Hah? Ngumpet di mana dia? Lu pegangin. Lari kemana lu? Hah? Sapral! Astagfirullahaladzim. Sapral, ajak Pak Haji masuk ke dalam. Ibu lagi di WC. Astagfirullahaladzim. 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 Bagaimana kita tahu seseorang itu telah menguasai atau bersikap ikhlas, Pak Ustadz? Ngukurnya susah. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Oh, enggak apa-apa, Pak Ustadz. Sebetulnya syarat begitu buat tuh anak muda, supaya dia nyerah. Ya, tapi kenapa tuh syarat berlaku buat saya juga? Sarah nuntut gue supaya berlaku adil. Itu benar. Jangankan ame sesama muslim, ame yang bukan muslim aja kita mesti berlaku adil. Tapi kita bisa menilai seseorang kan dari apa yang kita lihat. Jelas Farid lebih unggul. Kuliah di Mesir. Ilmu agamanya lebih pinter. Lo mesti ambil keputusan. Dia mesti balik ke Mesir. Kalau lama-lama di sini, pelajarannya banyak ketinggalan. Tahukan bahwa Babe berusaha menjodohkan aku dengan seorang pemuda, Farid namanya, anak Haji Sani, kuliah di Kairo. Aku mohon dengan sangat segera temukan ilmu ikhlas itu. Wassalam. Mohon dengan sangat. Mohon dengan sangat. Ya Allah, dia begitu berharap. Dia mencintaiku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Haji, bisa bicara berdua sebentar? Bisa, bisa. Bentar ya. Itu calonnya Sarah. Kuliah di Mesir. Bentar lagi MA. Oh. Siapa nama lo? Fandi. Fandi, P
Begini, nggak semua yang kita pengenin itu bisa tercapai. Jadi kalau Allah nggak ngasih, itu berarti ditunda atau diganti sama yang lebih baik. Betul, Pak Haji. Alhamdulillah, nak. Siapa nama lu tadi? Fandi, Pak Haji. Alhamdulillah kalau Nak Fandi ngerti. Saya juga bersyukur bisa mengenal Sarah dan juga Pak Haji. Apa yang maksud Nak Fandi nih? Waktu pertama kali mengenal Sarah, saya dan keluarga saya adalah orang yang tidak mengerti agama, Pak Haji. Sama sekali tidak mengerti. Iya. Gue ingat waktu itu lo ragu kan, lo udah disunat apa belum? Apa yang saya dan keluarga saya alami sungguh merupakan satu karunia yang besar dari Allah. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Dan tentang Sarah, dia memang pantas menjadi calon suami Sarah. Buat saya, kebahagiaan Sarah adalah kebahagiaan saya juga. Terus? Seperti yang saya katakan tadi, bagi saya, cukuplah karunia yang telah Allah berikan buat saya, buat keluarga saya, berupa iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, Mas Sarah diikhlasin begitu aja, Bang? Lo bakal mantu gue. Lo yang jadi bakal mantu gue. Lo udah nguasain yang namanya ilmu ikhlas. Belum siap, sayang.
Oh ya udah, berarti ini kita putus. Mau kawin Pak Ustaz Jamal. Nia. Resepsi gini kok pakai jilbab. Botak kali rambutnya nih. Lo yang botak. Di dalam hatiku hanya ada kamu. Hangatkan jiwaku. Takkan ku ingkari. Kiamat udah dekat. Rajin-rajin ibadah. Waduh. Dan kiamat sudah dekat loh Pak Robi, jangan lupa bayar utangnya loh. Oh iya iya Bu Yoga, besok saya ke kantor Bapak. Bu Endang, kiamat sudah dekat, cepat-cepat kawin. Sama siapa? Gimana kalau swear? Swear apa? 2 minggu lagi. Kenapa? Kita kawin. Fan, Fan, aliran kita tetap rock kan? Wah, kalau itu terserah Sarah. Please Sarah, gua nggak ngerti dangdut atau gambus. Please, please. Saya suka rock. Selamat. Oke, makasih Sarah. Tadulah nih, Fan. Emang benar lu bilang kiamat udah dekat, ha? Tambun. Yang jelas kiamat makin dekat, kagak mungkin makin jauh. Nah, ini dia nih. Kalau Om Haji yang ngomong, gua percaya 100% Om Haji. Bang Pandai,